Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kita kali kita bermain lagi Shinobi Life 2. Oke teman-teman, jadi gue sudah mendapatkan Akimichi ya, yaitu genkainya dari klannya si Choji ya, Akimichi. Dimana ini unik banget cuy. Ya pokoknya gue sudah menghabiskan hampir semua spin gue untuk mendapatkan si Akimichi dan akhirnya dapat ya. Gila, gue farming berapa lama tuh buat dapetin. Ah, ibu sakit, dibakar dong gue anjir. Gila tuh banyak orang rusuh di situ anjir. Ya udah gue pergi dah. Oke, jadi untuk Akimichi kita langsung showcase aja teman-teman ya, karena gue pengen cepat ini karena gue udah terlambat banget. Gue tadi naikin level dulu cuy. Naikin level Akimichi nih, gue sekarang Akimichi gue sekarang level 656. Gue atau dia maksimumnya berapa? Kayaknya 700 ya, atau mungkin 800 ya. Tapi dia nggak ada mode, jadi cuma punya satu mode doang. Nggak bisa berubah-ubah maksudnya modenya. Jadi ya kita langsung showcase aja lah, walaupun belum mentok ya. Nggak apa-apa lah, sama aja lah ya. Oke, untuk skill-skill sendiri dia punya 3 skill cuy. Yang pertama itu adalah expansion style fish implode. Lalu yang kedua itu adalah human boulder. Yang ketiga itu adalah body deform. Lalu dia punya mode juga, tapi mode itu dicek juga cuy. Kenapa sekarang jadi banyak mode di C ya? Mode yang ini Akimichi di C, Jashin di C, siapa lagi? Yang anjing tuh Inuzuka di C juga. Lalu apalagi Senju ternyata di C juga ya, gue baru tahu juga loh. Ya udah enggak apa-apalah, kita coba aja deh ya. Ini kenapa berapa api nih lock-nya nih? Ya udahlah ya. Skill pertama tuh Fist Implode teman-teman ya. Dia kayak Luffy, makanya ada yang main pas gue live streaming loh. Ada Luffy, gue kira Luffy ternyata salah cuy. Malah gue pencet human boulder. Ya udahlah, nih skill kedua human boulder. Malah gue aset human boulder dulu. Ya udah enggak apa-apa lah ya, biar cepet lah ya. Human boulder itu damage-nya kecil banget sih tadi, barusan kayak cuma 9000 gitu, tapi itu cepet banget cuy. Ya, skill pertama dulu lah. Fist implode. Buger, gila. Damage-nya kecil ya. Apa emang ada yang salah? Sebentar. Status gue normal kok. Kok damage-nya kayak cuma 2000 gitu ya? Sebentar kita coba lagi. Enggak percaya. Ini kecil sih. Enggak tahu kenapa kecil ya. Coba ke orang. Ini cuma 4000 gitu, cuy. Damage-nya kecil banget. Oke. Kenapa begitu ya? Ya udah, mungkin emang ini jarak jauh banget gitu kali ya, teman-teman. Ya makanya dia damage-nya kecil. Coba dari sini bisa enggak? Tonjok nih orang. Enggak kena, cuy. Enggak sejauh itu ternyata ya. Ternyata gak sejauh itu gitu. Tapi kenapa damage-nya kecil banget gitu ya? Ini susah loh dapetinnya aja, sumpah. Walaupun dia cuma 1/70 sih memang, tapi susah juga dapetinnya kalau menurut gue ya. Oke, yaudahlah kita coba ke skill kedua. Tadi yang skill kedua juga kayaknya kecil ya. Human boulder. Damage-nya sekitar 9000-an. Lumayan gede sih. Kalau kalian bisa kenain itu terus-terusan, lumayan gede cuy. Lumayan gede loh. Enggak, nih yang ini nih gue gak percaya, ini kecil banget ya. Cuman 20.000 cuy itu. Itu 20.000 teman-teman, bukan 2.000. Ya ampun, sorry. Itu ternyata 20.000. Aduh, mata gua kebanyakan begadang begini teman-teman. Itu ternyata 20.000, guys. Dan dia bisa dua kali hit loh. Coba. 3 kali bahkan. Buset. What? 3 kali hit, jir. 60.000 damage lebih, gila. Gak otak. Coba yang B tadi, human boulder. Ini 9.000 beneran? Iya, 9.000, tapi dia bisa terus-terusan gitu ya. Dan kayaknya kalau lawan orang rada susah sih itu. Tapi gua waktu itu nge-stun apa enggak ya? Kita coba ke orang deh. Cari orang. Mana cari orang? Nih. Yang lagi pada berantem di sini pasti enggak bisa gua dirusuhin nih. Human boulder. Oh, bisa cuy. Ternyata cuy. Dia kayak rada-rada nge-stun gitu ya. Mampus gua bakal diserang. Oh, tidak. Oh, enggak. Iya, jadi dia rada-rada nge-stun mungkin, gua enggak tahu juga ya. Mungkin rada-rada nge-stun ya. Yaudah kita coba ke skill yang terakhir dulu deh. Skill terakhir yaitu adalah apa namanya? Body deform ya. Body deform. Ini jadi titan cuy kita cuy. Jadi titan, percaya apa enggak? Jadi titan nih, kita coba ya. Terus kali pukul 7000 tuh cuy. Tapi abis itu kita mental kayak begitu cuy. Gila enggak ngerti lagi gua. Itu damage-nya sih oke sih. Oke sih, walaupun kayaknya masih lebih gede ini sih. Yang ini ya. 4 kali cuy barusan cuy. 4 kali hit 80.000-an damage-nya, gila gak ngotak. Itu paling sakit sih ini. Oke lah, ini juga boleh lah, walaupun dia bisa gerak gini sih, jadi damage-nya gak maksimal kena semua ya. Yang N wah, habis sih damage-nya.
cuma 7.000 gitu cuy. Oh, yang terakhir 14.000. Wow. Oh, that's a big. Itu gede banget cuy. Kalian bisa kena terus cuy. Gila, itu kalau kalian kena terus mantep itu meninggal cuy. Kena V. Kalau kalian kena terus V meninggal tuh bisa 4 kali tuh. Lalu yang B kalau kena terus juga mungkin sekitar damage-nya 9 kali berapa tuh. Wah, gede cuy itu gede juga cuy yang B ini cuy. Cuman emang rada susah gitu dikendalinnya. Nah, yang N ini cuy. Dia pukul 7.000 berarti nih. 14.000 cuy itu. 2 kali 14.000 pas dia tenggelam gitu ya. Bukan tenggelam apa sih, jatuh. Pas dia mental kayak gitu damage-nya gila anjir. Wah. Ini Akimichi sedikit OP sih. Oke, di. Oke. Untuk masalah damage oke ya. Tapi kalau untuk utility enggak sih, masih lebih bagusan itu. Coba kalau kita B gini jauh enggak? Travelnya jauh enggak ya? Buset, larinya cuy udah kayak Obito. Buset. Lari udah kayak Obito, jir. Nih ada musuh. Coba ya, kita sambil bantuin lah. Sambil bantuin kita Bunpai Kano Jutsu. Wah, pukulin cuy. Mati kan tuh semua. Lah. Kok kayak gitu ngebug tuh anjir. Tapi sakit anjir ya. Sakit. Oke, sekarang kita ke modenya cuy. Dia cuma punya satu mode ya. Satu mode. Bush. Butterfly mode. Gila, jadi butterfly cuy. Cuman sayangnya gak bisa terbang kayaknya ya. Gue coba tadi barusan. Gak bisa terbang ya. Dia gak bisa terbang. Oke lah. Biasa gak bisa terbang kan. Kirain gue bisa terbang gitu kalau punya sayap. Walaupun sayapnya kupu-kupu sih. Mungkin badannya kegedean kali. Sayap kupu-kupu gak kuat ya. Yaudah, kita coba aja untuk statusnya segitu teman-teman. 2400 chakra, 2800 ninjutsu, 2600 taijutsu, 2300 HP ya. So-so lah ya, gak gede-gede banget. Gak ada mode seperti yang gue bilang tadi. Gak ada C2, C3, C4, gak ada sama sekali. C1 juga, dia gak berubah apa-apa. Oke, kita langsung aja coba. Klik kanan C ya. Skillnya kayak gimana, gue pengen tahu. Buset. Oh my god. Itu gede banget cuy, 60.000. Buset. Coba yang ini, damage-nya lama gak? Kok jauh banget cuy. Gak, pertanyaan gue kok jauh banget gitu. Dari 20.000 ke 30.000 per hit. Itu gila banget anjir. Coba, gue baik kan nojutsu. Gila cuy, 10.000 sekali hit. Kalau kena, cedet. Itu 100.000 ada guys. Itu damage-nya 100.000-an ada itu. Serius. Wow. Gede banget game-nya, gila ini bahkan. Menurut gue lebih gede daripada Itachi loh. Lihat gak barusan itu 14.000 cuy. Wah, otak anjir. Coba kita lihat yang klik kanan C-nya itu bisa sejauh apa ya. Kita tembak kesana. Soalnya kita jadi kayak gede terus kita nembak sesuatu gitu. Mana orang yang mau gue tembak itu tuh ya. Itu tuh. Aduh. Gue pengen ngeker dulu. Ini aja deh, ini. Hah? Tembak yang disitu. Kena gak tuh? Oh, kena ya barusan ya. Ada tulisan must be level 300 gitu cuy. Yang artinya itu kena. Oke. Lumayan gede juga itu areanya ya. Wah, ini OP anjir. Walaupun gak se-OP kayak Obito gitu-gitu sih. Anjir, damage anjir. Gak ngotak sih damage-nya teman-teman, yang gak ngotak kalau menurut gue ya. Ini nih damage ini nih. Itu tadi hampir 100.000 mungkin ya. Gila sih. Yang B-nya juga ini gede loh, 14.000 loh per hit loh. Hitung berapa kali itu teman-teman. What? Oke. Itu aja sih untuk Akimichi, nggak ada lagi walaupun. Wah, gila sih ini. Sakit teman-teman ya. Emang kalau Genkai baru keluar tuh OP gitu, tapi percaya sama gue, ini ntar bakal di nerf sih. Bakal di nerf gue yakin cuy. Pukulan kematian 30.000. Coba mati nggak? Parah dia, gue nyangkut cuy. Kita kejar cuy. Kok dia bisa terbang gitu jir? Bunpai Kano Jutsu. Tapi susah dikendalin jir, gue gak tau dia kemana. Susah dikendalin, gue gak tau dia kemana. Oh itu dia tuh, itu. Pukulan, gak nyampe ya, gak kepanjangan dia. Ya udahlah, ini gue nge-lag atau gimana cuy? Atau orang tadi kayak jalan di tempat gitu tuh. Ya udahlah ya. Oke teman-teman, jadi itu dia untuk Akimichi. Sorry banget gue terlambat ya. Dan untuk yang baru-baru tuh kayak apa, Hawk itu gitu-gitu gue udah dapet sih. Tinggal Rashomon yang gue belum dapet cuy. Nih, weapon art gue udah dapet. Apalagi Rashomon belum ya. Yang Hawk gue udah dapet juga cuy. Ini udah gak bisa dapetin, sayang banget nih.
Scarecrow nih, ya udahlah ya. Diikhlaskan saja nih Scarecrow, gue belum dapat sampai sekarang ya, ya udahlah ya. Oke, okay, teman-teman, jadi itu dia untuk Akimichi. Gimana menurut kalian, apakah OP? Walaupun dia cuma 1/70, teman-teman. Kalau dibandingin sama Pepper kayaknya masih lebih sakitan ini deh. Sama Clay juga kayaknya masih lebih sakitan ini, cuy. Gila nih, enggak ngotak anjir Akimichi ini. Walaupun damage-nya enggak setara kayak Jasin gitu-gitu ya. Jasin OP-nya tuh karena dia bisa nge-heal, cuy. Inuzuka juga dia OP-nya karena dia auto aim. Nah, kalau ini OP-nya damage-nya raw damage-nya gede banget, cuy. Gila banget. Oke, teman-teman, jadi itu dia untuk video kita kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ciao.